masih di Habar Prima. Walaupun sebanyak 323 jamaah haji dari kelompok terbang pertama debarkasi Kalimantan Selatan tiba di Bandara Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru dalam keadaan selamat. Namun didapati ada 4 orang jamaah yang mengalami kelelahan dan sakit sehingga harus dibawa ke pusat layanan kesehatan atau dirujuk ke rumah sakit. Walaupun sebanyak 323 jamaah haji dari kelompok terbang pertama di Embarkasi Kalimantan Selatan tiba di Bandara Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru dalam keadaan selamat, kemarin Kamis 30 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA, namun didapati ada 4 orang jamaah yang mengalami kelelahan dan sakit sehingga harus dibawa ke pusat layanan kesehatan atau dirujuk ke rumah sakit. Kepala Kemenag Kalimantan Selatan Nor Pahmi Wahetakuni Prima Tipi memedahkan, seluruh jamaah kloter pertama ini tiba kembali dengan selamat dan jumlahnya sesuai dengan keberangkatan, namun ada 4 jamaah yang mengalami sakit kemungkinan kelelahan, sehingga 2 orang dibawa ke klinik di asrama haji, sedangkan 2 orang dirujuk ke rumah sakit umum daerah Ulin Banjarmasin karena kondisinya sangat drop. Ya, jadi berdasarkan keterangan dari dokter dan perawat dari kloter ini, ada 4 yang perlu dirujuk. Bahkan ada yang parah tadi sampai langsung masuk di ambulan, langsung di oksigen. Pertolongan pertama itu langsung dibawa ke rumah sakit Ulin. Rata-rata persoalannya apa, Pak? Sakit apa? Yang kelelahan. Kecap, ya, kelelahan, yang pertama kelelahan. Dan memang juga ada penyakitnya menurut keterangan dari perawat itu. Dirujuknya kemana, Pak? Ke rumah sakit Ulin. Bahriah, salah seorang jamaah haji kloter pertama Wahetakuni Prima Tipi mengaku bila penyakit jantung dan diabetesnya kambuh sehingga kada bisa mengikuti rombongan lantaran membutuhkan pengobatan. Menurut Bahriah, nang warga Banua Anyar Banjarmasin Timur ini, wayah melaksanakan kegiatan ibadah haji seberatan berjalan lancar, namun pas sampai di Bandara Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru ini, kondisi fisiknya mulai lemah, salah satunya lantaran kelelahan di dalam perjalanan. Diabetes. Sakit jantung. Tapi penyakit-penyakit itu membuat dia terkendala menjadi ibadah haji. Melakukan ibadah. Terkendala sedikit. Aku banyak anu ya nih. Apa nang melaksanakannya no. Dia kan apa tuh dibadalkan enggak, Bu? Iya. Oh, dibadalkan. Dibadalkan. Itu mulai berapa hari kan pas terkena itu, Bu, di sana? Gimana pas di sana pas terkenanya tuh mulai kapan? Mulai awal aku berangkat. Anak-anak turun pada anu semalam. Nih turun pesawat. Pesawat. Nggih. Batis pengkak. Nggih. Oh, mungkin kelawasan di pesawat kali, Bu. Lawas lah. Jadi untuk di sana bubuhan kesehatan bagus dia melayani, Bu. Nggih. Bagus banget. Aku kontrol aja enggak. Nggih. 10 hari sekali. Di pergi betes mina baru turun naik. Ini tadi juga di bandara dilayani. Dilayani juga, Bu, baik aja. Oh. Alhamdulillah. Nggih. Yang tadi ku terkejut jauh kalau berjalan. Lalu ada lagi menikahi